Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hatsum Burdongkel. Pada kesempatan sore kali ini saya mau berburu lagi Mas Bro, mencari bahan-bahan bonsai. Perburuan saya sore kali ini kemungkinan masih bahan bonsai serut. Oke, sebelum melihat perburuan saya sore kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke Mas Bro, langsung aja saya akan cari-cari bahan bonsai serutnya. Mudah-mudahan buruan sore kali ini saya mendapatkan bahan bonsai yang bermotif istimewa atau unik. Oke, tonton terus Hatsum Burdongkel. Oke Mas Bro, rupanya depan saya ini ada bahan bonsai serut ya. Daun-daunnya seperti ini Mas Bro, sangat-sangat banyak sekali. Akan saya coba cek seperti apa bonggol-bonggol bahan bonsai serut ini. Ya itu sudah kelihatan. Mudah-mudahan sangat-sangat keren sekali motif-motif bahan bonsai serut ini. Oke, langsung aja akan saya proses pendonggelan Mas Bro. Rupanya bekas sekali orang, tapi belum tahu Mas Bro kalau motifnya. Oke, langsung aja akan saya proses pendonggelan. Oleh akar yang sudah mati ini Mas Bro, sangat-sangat sulit sekali proses pendonggelannya. Oke, akan saya lanjut proses pendonggelan lagi. Oke Mas Bro, akan saya coba memperlihatkan lebih dekat seperti apa motif-motifnya. Ya, seperti ini motif-motifnya setelah saya gali. Oke Mas Bro, kemungkinan langsung aja saya potong di sini biar cepat keangkat bahan bonsai serut ini, karena sudah sore sekali ini Mas Bro. Oke, langsung aja saya akan potong. Oke Mas Bro, akhirnya kena juga. Oke, akan saya potongi batang-batangnya biar bisa ditarik Mas Bro. Oke, langsung aja saya akan potongi.
bro. Langsung aja saya akan tarik, saya bawa tempat yang lebih luas. Oke. Oke mas bro, setelah tertarik motif-motifnya kurang lebih seperti ini. Oke, langsung aja saya akan buang ranting-ranting yang nggak pakai. Nanti bentuk bahan bonsai serut ini kurang lebih seperti apa. Oke, langsung aja saya akan proses pemotongan. Oke mas bro, setelah ranting-ranting atau batang-batang yang nggak pakai, hasil sementara kurang lebih seperti ini. Motif-motif bahan bonsai serut ya, sangat-sangat keren sekali buruan saya sore kali ini. Oke mas bro, karena waktunya sudah sangat sore, video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, biar sahabat-sahabat atau teman-teman yang ada dimanapun tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya ini mas bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Mantap.